Attackit Boxing. Penyerang Thailand jebolan Bayern Munich siap ancam gawang timnas Indonesia U19. Attackit Boxing menjadi sosok yang ramai diperbincangkan saat ini. Penyerang 19 tahun ini merupakan bomber timnas Thailand U19 yang siap mengancam gawang lawan-lawannya di Piala AFF U19 2022, termasuk timnas Indonesia U19. Pemain kelahiran tanggal 2 Mei tahun 2003 ini sudah menunjukkan kelasnya di Piala AFF U19 2022. Attackit Boxing mencetak 2 gol saat timnas Thailand U19 menang 3-0 atas Myanmar di matchday kedua grup A Piala AFF U19 2022. Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 sore waktu Indonesia Barat. Alhasil, Attackit Boxing saat ini masuk daftar top skor sementara Piala AFF U19 2022 dengan koleksi 2 gol. Ia terpaut 2 gol dari top skor sementara asal Indonesia, Hoki Caraka. Peluang Attackit Boxing mencetak banyak gol masih tercipta, mengingat Thailand belum bertemu Brunei Darussalam, tim terlemah di grup A Piala AFF U19 2022. Bagi yang belum tahu, Attackit Boxing saat ini berstatus sebagai pemain klub Liga 2 Thailand, Utai Thani. Meski bermain di level 2 sepak bola Thailand dan masih berusia muda, pengalaman Attackit Boxing lumayan tinggi. Di musim tahun 2021 sampai tahun 2022, ia sempat dipinjamkan Utai Thani ke klub kasta keempat Liga Spanyol, AD Unión Adar. Pengalaman mentas dan berlatih di Liga Spanyol praktis meningkatkan mental dan skill Attackit Boxing. Tak sampai di situ, Attackit Boxing juga sempat memperkuat FC Bayer World Squad. Bagi yang belum tahu, di setiap musimnya Bayern Munich mencari 15 talenta berbakat dari 15 negara. Nantinya, pemain-pemain tersebut dilatih pelatih-pelatih berkelas yang dimiliki Bayern Munich. Tak sekadar berlatih, tim ini juga tampil di laga uji coba. Attackit Boxing tercatat tampil dalam 3 laga bersama FC Bayer World Squad dan mengemas 3 gol.